guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam otomotif. Ya, motor kali ini motor ayo cep tebak motor apa? Untuk nyawang mesin lo yo tak tutupi ya itu. Modele koyo embo koyo apa wes? Nah, motor ini basicnya series ya Honda. Honda GL series. Nah, untuk bodinya udah body custom, joknya pakai Vespa, bro. Oke. Nah, tetap saya akan kasih tricks buat kalian, tips dan tricks. Ini motor sudah 4 tahun lamanya dia bertapa, dia bersemedi. Nah, hal apa saja yang pertama kali ketika udah intinya dongkrok lama, apa dongkrok ya, mangkrak lama ya, hal apa saja yang harus dilakukan. Nah, saya akan berbagi tips lagi buat teman-teman ketika motornya udah mangkrak lama. Jadi hal yang harus diperhatikan, yang harus dicek terdahulu, yang pertama kelistrikannya. Kelistrikannya masih ada apa enggak? Ketika udah listrik, oke, seret, ada listriknya, aman, pengapian aman, tinggal karburator. Karena udah lama ya, jelas karburatornya mendamnya. Tadi sini sudah dibersihkan, udah beres, bro. Nyunger omik lu, mlebu YouTube lu. Nah, iki sing tukang bersihin tadi, bro. Jadi yang pertama tadi pengapian, yang kedua cara ngeceknya itu di karburator, harus benar-benar bersih. Karena sudah 4 tahun lamanya, jelas bensin itu akan ngendap di dalam karburator. Untuk yang ketiga di tangki ya, tangkinya harus tuh. Nah, nih tangki balon, bro. Tangkinya di sini sudah aman, sudah dibersihkan. Paling tidak harus dikuras total. Nah, untuk pengurasannya bisa teman-teman menggunakan pakai Coca-Cola juga nggak apa-apa. Beli dua botol, yang satu diminum, yang satu masukkan dalam tangki. Nah, itu udah beres, tinggal pengecekan oli. Apakah oli, jelas lah oli akan mengendap di dalam. Jadi nanti kita olinya ditap, terus diganti, tinggal check up kontak sen. Oke, seperti itu. Jadi tips-tips buat kalian ketika motor Anda lama nggak pernah dihidupin, setahun, dua tahun, tiga tahun. Nah, hal-hal yang harus di yang diperhatikan yang tadi ya, yang kalau pengen hidupin lagi. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Gimana Mas Ucup? Jos? Oke, Jos. Thank you very much for your nice attention. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.